Oke, gamers, balik lagi ke channel Gacha. Sekarang kita main game judulnya Dungeon Age of Heroes. Kita langsung masuk aja dalam gamenya. Nah, ini tutorial ya. Otomatis gebukin ya. Potion kita ambil. Restore health di sini. Oke, kita maju. Ini apa? Bisa diambil. Oke. Kita lawan musuh. Oke, ini skill ternyata. Oke, kita majuin set. Langsung mati. Ini kayak bisa dihancurin nih, tong. Keluar begini ya dong. Set. Set. Oke, bukanya gimana? Ternyata ini ada kuncinya di sini. Oke, di atas juga masih bisa dilawan musuhnya. Set. Oke, udah menang. Ini kayak kita buka yang bawah dulu, baru kita lanjutin perjalanan kita ya. Oke, kita dapat. Ini tinggal kita klaim doang. Terus ini koin. Oh, ternyata jalannya memang turun ke sini ya, ke bawah ini ya. Ini bisa diambil pot, kita turun. Oke, kita exit. Kita klik di sini. Ada quest bisa diambil dulu, heroesnya bisa di upgrade, kita train dulu kayaknya ini lebih seru. Oke, ini bisa di equip, ini bisa di equip, kita train, kita use. Select potion set, kurang belum naik level ya. Oke, di shop ada apa? Knight set, archer set, ada harganya 77.000 ya. Quest bisa kita ambil. Oke, kita start. Kita ambil-ambilin aja. Terus ini kita ke sini. Oke, battle. Cet. Mati, kita bisa buka pintunya itu ya. Oke, kita sambil ambil gold, ambil apa lagi nih? Ini apa ya? Senjata ya? Kalau klik on produk. Oh, beli ya. Langsung mati. Kita bisa ambil ini, kita hajarin dulu. Pencet itu ya. Oke. Oke, kita klaim. Lawan tikus. Mana tikus? Udah menang. Kita majuin lagi. Tadi kita ke terus kita kemana lagi dong? Oh, yang keluar ini dong. Oke, nggak bisa selesai yang ini, kemana ya satu lagi jalannya?
ini nih, kena keluar. Sampai gua nyasar-nyasar nih tadi. Kita lanjut aja battle. Oke, indah. Kita kemana dulu nih? Kita ke sini kan? Fort Gundur. Kita butuh 1-2. Oke, kita kemana ini? Complete first level. Oke, kita ke 1-2, 1-2 malah 1-2. Oke, kita ambil. Oke, kita putar-putar, sat-sat-sat. Oke, kita ambil-ambilin nih, temu musuh kita bacok aja. Oke, gampang. Sekarang kita ke, aduh, apinya dong, sakit bener itu. Oke, kita battle di sini. Ambil lagi golpnya, ini barelnya, kita sambil turun ke bawah, ada musuh, set, bacok. Oke. Oke, kemana lagi? Kita bisa hancurin ini, kita ambil ini, lawan tikus. Tikus, kamu mau kemana tikus? Jangan lari. Oke, kita jalan lagi. Ini ada koin. Eh, koin peti. Oke, selesai. Kita sekarang ke ini. Terus level tempat ya. Mana tempatnya? Oke, kita battle. Terin lagi, sep, mati dia. Ambil koin. Kita hancurin barrel. Oke. Lalu kita ke sini. Apa kita balik lagi ke sini lawan musuh lagi saya putaran laut lagi lah, siapa takut lah. Oke, ambil koin. Oke, bawah perjalanan masih cukup jauh, kita ke sini dulu. Waduh, itu apaan itu? Sakit amat. Mati dong. Gak bisa, sakitan. Kita harus training dulu. Kita equip. Kita equip. Belum di equip, pantesan sakit ya. Kita train.
Okay. Questnya ambil level up hero, level up hero. Di shop ini kita bisa beli apa sih? Gak bisa. Oke, heroesnya masih oke ya, aman. Oke, lanjut yang tadi. Lawan si tembakan-tembakan panah yang gak jelas itu. Ke atas. Oke, menang. Selfie ngelawan bosnya. Oke, lawan yang ini. Acok aja. Oke, dapat potion. Nah, ini kita yang ini dulu, pelintir heal dulu dong. Wih, sakit banget ini. Oke, berhasil, hampir aja mau mati. Oke, kita hajar dulu yang ini. Ini level up, harusnya darah penuh ya. Kita dapat potion, untung. Terus kita buka pintunya sekarang. Kita ambil, kita lawan dulu yang ini. Ini dapat apa ini? Kita klaim aja. Oke, kita lawan. Oke, kita next. Kemana pintu keluarnya? Oh, ini sebelah kiri ya. Masih ada dong. Mati dia, sakit bener yang itu. Dan oke, okay, akhirnya menang juga ya. Kita unlock hero malah 31.000. Kita cancel aja dulu. Dan dapat apa ini? Kita open. Kita claim. Oke, kayaknya segini dulu gue main game ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan bye-bye.